Tadi tuh tahu nggak Abang Rian kesini tahu? Wah, lagi nonton. Ijis, tadi Abang Rian kesini ngasih es krim. Loh, kok tahu? Kenapa sih aku dulu dibawa? Oh, iya. Dia beli es krimnya banyak. Kenapa? Ada yang suruh atau ya, emang inisiatif? Sup Habibi Abdullah, yeay! Sulaiman! Kok udah berapa aja sih? Lagi ya? Sulaiman! Lagi ya? Assalamualaikum, hai sibling. Asik, ada kabar gembira lagi. Kali ini bakal ada giveaway skincare andalan aku yang bikin cerah dan super glowing dari Reglow. Dan tentunya Cindy berbagi rezeki berupa uang tunai juga ada ya. Caranya gampang banget, tinggal subscribe channel ini, follow Instagram aku dan @reglow.official. Juga share sebanyak-banyaknya screenshot setiap postingan YouTubeku di semua media sosial yang kamu punya ya. Jangan lupa tag minimal 5 akun Instagram temanmu yang tidak di private ya. Yang teraktif akan menjadi pemenangnya, semoga beruntung. Jumpa lagi sama aku Dr. Cindy di Shiflop. Aku gak tahu ya ini segmen apa. Aku kira ini kayaknya tuh campuran ya, karena akan ada OCC Show yang ngelip-ngelip di video ini. Mungkin ada tips-tips kecantikan juga, dan juga promo buku OCC. Jadi semuanya aku gabung di sini. Oke, karena kayaknya Boki belum datang, jadi aku mau cuap-cuap dulu aja. Jadi sebelum aku mau daily vlog, bener gak daily vlog? Apa namanya vlog? Iya, daily vlog. Aku tuh mau skincare-an dulu, karena aku tuh tahu ya, udah buka tutup lagi. Karena aku tahu banyak banget yang nanyain, Kak ayo dong, kenapa sih kalau daily vlog atau nge-vlog itu gak pernah spill-spill gitu loh, spill skincare. Makanya aku langsung turutin kemauan kamu. Baik kan aku, baik gak aku Val? Jadi skincare aku selama ini guys, sebelum aku mau syuting berkegiatan keseharian aku yang penuh dengan gundah gulana dan bahagia bahtera rumah tangga, aku tuh pakai skincare dari @reglow.official. Yeetring gitu. Nah jadi yang aku suka, mereka itu simpelnya minta ampun. Cuma ada 3 item ya guys. Yang pertama ini ada facial washnya. Ini yang aku suka banget. Jadi kalau misalnya aku ada jerawat, percaya nggak aku ada jerawat? Percaya Val? Ya dulu aku pernah ada jerawat pas mau hide-hide-nya gitu kan. Tapi sebelum jerawat itu semakin cetar membahana ya di kulit kita, dia harus diintervensi dulu, harus dicegat supaya nggak semakin tumbuh. Makanya pas aku cuci muka dengan gentle ya, harus halus gitu guys. Pas aku pakai ini, ternyata memang bener-bener tuh dia cepet mereda peradangan dari jerawat. Kamu harus buktikan sendiri, karena ternyata agen-agen dari Reglow udah banyak banget tersebar di kota-kota terdekat kamu. Langsung aja kamu cek di Instagramnya reglow.official ya. Pokoknya kita harus barengan, karena ini all skin type dan aman banget untuk bumil dan busui juga. Jadi tadi aku udah cuci muka ya pakai ini, udah pakai toner yang sekaligus sebagai micellar water. Kalau pingin tahu tentang lengkapnya review, udah deh langsung aja di sini. Aku capek cerewet, aku udah cerewet ya dari tadi ya. Dan sekarang aku pakai ini dulu dong sebelum aku turun ke bawah. Aku kayak ngerasa ini tuh kamar aku ya, padahal ini kamar ibu aku. Ya ampun guys, tinggal segini no tuh. Bener-bener ini udah 3 bulan ya. Ini udah krim yang ke-3 nih kayaknya nih. Nah, aku pakai dulu sebelum aku ke bawah. Aku mau spill gitu kan. Kepo banget sih, Val. Aku suka ini brand lokal, tapi bener-bener manfaatnya tuh sebagus itu. Cerah, bekas jerawat pun memudar juga ya guys. Jadi secukupnya aja. Dan tadaa! Cepet banget meresap, nggak lengket. Dan aku pun siap untuk ke bawah. Sebentar, aku nggak lupa ya bawa ini. Nanti aku bocorin ya buku ini di bawah. Kita mau ke bawah dulu. Habis skincare-an, kita langsung nge-vlog. Kita kasih surprise. Apakah yang di bawah itu merasa terkejut ya? Ada aku ya. Bentarnya aku dari bawah ke atas, ke bawah lagi. Udah, kita ke bawah. Cus! Nah, aku tuh berasa kayak orang habis kuliah ya. Bawa tas besar, bawa buku, udah kayak bawa buku kuliah ya kan. Tapi bukunya buku OCCIS. Jadi ini tuh kayak diari-diari aku gitu loh guys. Makanya aku kayak nenek-nenek jalan kayak gitu. Hati-hati ya Val ya. Ini bener-bener ya nge-vlog apa kayak gitu. Tapi aku bener-bener seneng banget sih. Karena aku yakin banyak banget yang kepo banget sama kehidupan aku ya. Kalau di basecamp-nya Icis. Yaudahlah kita lihat dulu. Lagi pada ngapain ya? Yaudahlah. Aku tuh pingin natural aja guys sebenernya. Makanya kalau turun tangga itu aku pelan-pelan supaya dapat durasi ya. Nonton lucu banget tuh. Tuh lagi pada kumpul-kumpul. Lagi makan deh. Tuh ini dia teman-teman, teman-teman keluarga aku tuh lagi pada makan. Yeay, cheers. Kita lagi pada makan guys. Ya ampun, aku berasa kayak ada yang kenal rupanya anak aku sendiri. Yusuf lagi makan ya.
Soalnya dia kayaknya lupa sama aku. Jadi lagi pada makan semuanya. Icis makan apa? Tuh, jadi kita tuh malam minggu di sini guys. Kok malam minggu? Malam Senin. Icis, tadi tuh tahu nggak Abang Rian kesini tahu? Wah, lagi nonton. Icis, tadi Abang Rian kesini ngasih es krim. Loh, kok tahu? Kenapa sih aku dulu dibawa? Ada yang kasih. Dia beli es krimnya banyak. Kenapa? Ada yang suruh atau ya, emang inisiatif? Jadi si abang abis foto rambut. Karena aku suka es krim ya udah. Datang dikasih es krim dong ponakan. Ponakan namanya ya? Makasih loh Om Rian, Yusuf juga dikasih es tuh. Es udah kayak om-om es krim ya. Banyak banget, makasih loh. Keren sih ada ini, ada segmennya. Rupanya tahu ya Rian ya, ternyata mau ada The Crucial hari ini ya. Iya. Apa emang buat Icis tadinya? Awalnya enggak, cuma bagi. Oh, makasih. Kayaknya lagi pada nonton bioskop ya. Ini dari Sulaiman. Nah, sembari The Crucial dan keluarga pada makan, sekarang kita mau mampir ke ruang makannya Icis yang fenomenal ini ya guys. Aku tuh terkesima ya sama ini tuh yang mentereng-mentereng merah biru oranye-oranye. Banget sumbernya karena Yusuf itu punya fans namanya tuh Yusuf Lovers, Uverse. Jadi siapa yang Uverse, Uverse Miss Universe di sini komen di bawah ya, karena ada yang nanya, Kak Cindy risih gak sih kalau Yusuf punya fans? Aku merasa bangga dan bahagia. Itu jawabannya guys. Ini dia, ya ampun tuh. Ini dari Bebek Ayam Tancap Tulang.id. Jadi sudah bisa dipesan di bawah ini ya Instagramnya guys, ada nomornya juga. Aku sengaja menghadirkan bebek ayam di sini supaya bisa makan semuanya. Vival juga makan boleh ya. Kotaknya aja. Oke, sekarang kita mau nyobain. Ini aja nih guys, iga bakar madu. Kita cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum makan kita cuci tangan dulu ya kan. Aku mau cicip dulu bebek ayam tancap tulang kesayangan aku. Aku suka banget iga. Kamu suka apa? Kue tiaw, iga, nasi goreng, pecel lele. Vival sukanya apa, Val? Aku suka iga bakar. Wow, ini kita cobain ya, iga bakar madu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja lah pakai sendok ya. Udah diambil. Bismillah, kita cobain ya bebek ayam. Bismillah. Seger banget ya kan makannya iga bakar madunya bebek ayam tancap tulang. Minumannya air putih. Tapi aku campur sama isi Fit Slim. Pinter ya aku ya bridgingnya. Sayang, Bunda mau. Aduh, Bunda mau kasih isi Fit Slim dulu. Ini kumaha ya teh caranya? Tuh. Nah, ini dia. Isi Fit Slim. Ini minum airnya kurang banyak, guys. Isi dulu deh. Sungguh lengkap ya hidupku ya. Ada makanan, ada minuman. Nah, minumannya tuh secukupnya aja dari isi lemon, isi Fit Slim. Minuman yang penuh dengan vitamin termasuk vitamin C. Bismillah. Jadi ini minuman yang bikin sehat dan juga bikin slim, menjaga nafsu makan kita. Bismillah. Sekarang kita sudah di rumah kecil, bukan, di kamar mainnya The Crucial alias di basecampnya Icis. Yeay, di sini ada Adinda, bukan, namanya? Amanda, bukan, apa namanya? Kalau laki-laki kan Ananda, Adinda. Ananda? Ananda lah. Adinda, Ananda kan cowok, ya kan? Dimikir, jadi Sarah ini tuh kameramennya Boki. Nah, yang aku amazing banget tuh ada, ya ampun tuh Laiman lucu banget tuh, tegap banget, udah tegap. Aku agak ke distract ya, ada suara anakku sendiri nih, Yusuf Habibi Abdullah, yeay. Jadi aku merasa seneng banget karena Yusuf udah punya Yusuf Lovers ya. Tahu gak Sarah kalau Yusuf udah punya fans, namanya Yusuf Lovers. Anda Yusuf Lovers juga kan? Hari Minggu itu anak-anak suka main di sini, ada Yusuf, ya kan, Akur sama Sulaiman nih. Jadi teman-teman lihat Sulaiman tuh. Sulaiman! Aku mau hibur dia ya. Yusuf tunggu dulu ya, emaknya di sini dulu ya. 1, 2, 3. Sulaiman! Kok dengar aja sih? Lagi ya. 1, 2, 3. Sulaiman! Ini lagi senyum. Dia senyum. Lagi ya. 1, 2, 3. Sulaiman! Lagi ya. 1. Yusuf lihat Bunda Yusuf. 1, 2, 3. Sulaiman! Lagi? Lagi ya. 1, 2, 3. Sulaiman! Aku udah sangat antusias ya, tapi sangat cool sekali Sulaiman. Tapi dia kayaknya terpandang lihat aku. Kenapa nak Sulaiman? Masya Allah, coba Sulaiman. Anaknya Uma Oki. Berapa bulan Sulaiman? Tahu di kamera. Di komen deh, mirip sama siapa? Mirip sama Sarah atau mirip sama aku? Kayak Khadijah.
Oh iya, banyak yang bilang mirip Khadijah. Betul. Setuju nggak kalau Sulaiman ini mirip sama Khadijah atau Ibrahim tuh? Mancung banget, masya Allah. Kita doakan semoga Sulaiman selalu sehat. Amin. Dan juga tumbuh menjadi pemuda yang soleh dan juga berguna untuk nusa dan bangsa. Amin. Kayak ulang tahun ya. Jadi guys, karena banyak banget yang nanyain, Kak, ayo dong sama Yusuf Habibie 24 jam. Kan nggak mungkin 24 jam aku pegang kamera terus ya. Jadi sekarang aja lah, mumpung ada Fival. Ayo sayang, kita main sama Yusuf Habibie. Nah, jadi yang aku seneng banget, masya Allah, Icis ini sangat penyayang sama anak-anak ya guys. Jadi memang banyak banget main-mainan ini semua ditujukan untuk anak-anaknya kita. Anaknya saya dan Mbak Oki. Dan mungkin anaknya Icis tadi masa depan lah ya, amin. Kalau memang nanti sudah menikah kan, siapa tahu. Di sini tuh semua sangat baik ya menurutku, bisa melatih motorik kasar dan halusnya anak. Yusuf lagi main apa sih? Lagi main. Oh, Yusuf lagi main. Ada kasur, Yusuf, ada kasur. Tuh kan? Paikum. Mana-mana? Apa itu? Mana bunda? Jadi kalau lagi sama anak tuh kita harus antusias, energik, dan ekstrim ya ekspresi kita ya, supaya anak itu nggak bosan. Mohon maaf ada suara anak-anak sama Icis lagi nonton ikan hiu apa di film bioskop gitu ya. Lagi seru-seruan, jadi di sini aku nemenin Yusuf dulu. Yusuf lagi main rumah-rumah atau kontainer ini ya, saya bingung. Ini cara bukanya kumaha ieu teh. Ya udah deh, kita tinggal nunggu Mbak Oki ya. Abis itu kita lihat keseruan, apakah Mbak Oki sangat terkesima ngelihat keaktifan dari keluarganya ini yang ngevlog ya, untuk mencari apa namanya, mencari tambatan hati. Bukan, ya udahlah guys. Jangan lupa di subscribe. Biar salam mati lampu tahu. Seperti mati lampu. Ya. Ya. Coba Yusuf dia mati kucing. Kita lagi nonton ikan hiu guys. Kayak di bioskop. Semuanya udah antusias, antusias. Yusufnya datar aja. Yang ada Yusuf bobo deh. Ini kita lagi di akuarium ya. Akuarium tuh. Yusufnya kabur guys. Otang. Oh, mau dihidupin. Enggak tahu saya lagi ngapain, saya ngikutin dia. Oh ya, lagi tridian. Kita lagi nonton ikan hiu. Ceritanya kita mau dimakan sama ikan hiu. Yang ada aku bingung ini ceritanya gimana. Ikut aja. Buat diri sendiri aja ya. Betul. Dengan kita happy dan kita teriak tuh aku ngerasa kayaknya plong aja gitu. Siap-siap ya. Lama-lama habis suaraku. Nah, di situ tuh karena ada ibu hamil, ada ibu hiu yang lagi hamil sama anak-anak, yang jadi kita ngerasa ngeri. Jadi mereka nggak, karena perutnya buncit. Yusuf kenapa? Ini agak ke-distract ya. Oh, karena teriak-teriak. Udah selesai. Itu yang selesai sama bunda. Jadi Yusufnya takut, teman-teman, karena dengar suara teriak-teriak. Dikira Yusuf dimarahin. Enggak juga. Oma juga. Padahal enggak dimarahin, ya kan ya? Nah, cara menenangkannya adalah sayang gitu, guys. Sayang. Caranya I love you. Nggak dapet. 1, 2, 3 I love you. Wow. Tuh kan, langsung diem kan tuh. Jadi kalau buat kamu yang udah punya anak atau mendekati mau punya anak yang promil ya, jangan lupa untuk mengucapkan cinta dan sayang sesering mungkin sama anak, biar anak itu nggak gengsi kalau udah gede untuk mengucapkan cinta kembali kepada orang tuanya. Wah, banyak edukasinya ya. Aku bangga sama diriku sendiri. Kita tunggu Mbak Oki ya. Dari tadi kan dateng, sibuk banget Mbak Okinya. Kita ikutin sampai selesai. Bye. Okay, guys. Tadi saya udah ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas lagi. Makanya sekarang saya mau istirahat dulu ya. Gaya banget istirahatnya di sini. Sambil nunggu Mbak Oki dari pagi, siang, dan... Enggak sih, Mbak Oki udah dateng kayaknya tadi pagi ya. Sambil Mbak Oki nunggu... bukan. Aku nunggu Mbak Oki kesini. Katanya OTW ya, mau nge-vlog sama si Icis kan. Ya udahlah, sambil nunggu Icis lagi di bawah sama The Krucil dan anak-anak kita. Aku duduk dulu ya, duduk manja. Tau gak Val, ini buku apa Val? Okisis. Iya, singkatan dari apa? Okisindiricis. Apa Okisindi? Iya, tadinya tuh ada referensi baru guys, namanya Osi itu Osisi. Oh, musisi kali ya. Osicis itu nama lainnya katanya Kindis. Kindis Joy. Okisindiricis itulah pokoknya. Jadi guys, ini nih aku tuh paling suka di sini ya, karena ini sofa barunya Icis, aku pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ini tuh aku suka banget baca buku ini karena ini hasil ketikan aku sendiri, dan ada ini dia namanya apa ya? Pembatas ya. Bukan pembatas cinta ya, tapi pembatas jalan, pembatas buku guys. Nah, jadi di sini tuh aku suka selipin kata-kata motivasi di buku Osicis. Jadi nggak hanya cerita tentang Okisindiricis kita bertiga dari kecil sampai sekarang, tapi aku juga selipin foto-foto kita pastinya dari kecil dan juga
motivasi-motivasi nih, kata-kata mutiara yang bikin kamu tuh jadi kayak kebakar semangatnya. Biasanya kan kayak suka ada yang minta disemangatin biasanya di live Instagram aku di sini, jangan lupa di-follow. Nah, kalau di sini udah ada kata-kata motivasi buat kamu yang lagi mengejar mimpi, belajar, patah semangat, galau dan lain sebagainya. Juga motivasi untuk semakin romantis gitu loh sama sister-sister kita gitu, guys. Dan juga ada tips-tips kecantikan untuk glowing alami ala aku, dan juga tips supaya kita bisa menjaga proporsional tubuh dengan baik, alias tips diet simple yang baik. Yaudah guys, aku baca dulu. Aduh. Bacanya kayak banget di sini. Pokoknya udah ada di Gramedia Merdeka Bandung, Gramedia Surabaya, Gramedia Jogja dan Depok. Kamu pengen di mana lagi, komen aja di bawah nih di Instagramnya @levelredaksi. Oke, sambil nunggu Mbak Oki, langsung aja kita baca. Jangan lupa ikutin terus segmen-segmen OCC Show selanjutnya. Dah, assalamualaikum. Trending ya, Bu. Iya, makasih loh ibu-ibu. Siap YouTube perasaan. Kerja enggak, tapi Zoom. Oh iya, lesnya banyak banget. Zoom satu minggu juga. Pagi-pagi kan, enggak pernah. Kan cekcok kan, guys. Sore-sorean. Tapi mereka akur loh, berdua tuh akur loh. Yusuf tahu cowok sama cowok, cewek sama cewek, gitu guys. Tapi Yusuf suka mengkerjakan keningnya. Pengumuman, hai guys, buku OCC sudah meluncur di toko buku terdekat kamu ya. Saat ini sudah ada di Gramedia Merdeka Bandung, Gramedia Sudirman Jogja, dan Gramedia Expo Surabaya. Pokoknya buku OCC ini adalah buku perdana kita, di mana isinya ada kisah nyata kayak roller coaster, dan juga ada bonus tips perawatan kulit glowing alami, juga tips diet simple yang aman. Juga kepoin info lebih lengkapnya di Instagram @lovable.redaksi ya. Buruan serbu sebelum kehabisan, thank you. Symphony Palace.